Buletin Didik 31 Januari bersama saya Syafri Izzuan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 104 buah sekolah di Perlis menjayakan Expo Pendidikan Negeri yang berlangsung selama 2 hari hingga esok di Dewan 2020 di Kangar. Program anjuran Jabatan Pendidikan Perlis itu menghimpunkan amalan terbaik, pencapaian dan inovasi melibatkan semua sekolah rendah dan menengah di negeri itu. Antara program yang dirangka ialah pameran Smart Train dari Sekolah Kebangsaan ABI, Sistem Penggera Murid dari Sekolah Rendah Islam 2, Sistem Penapis Air dari SMK Mata Air dan Basic Smart Home yang dilaksanakan pelajar SMK Said Sirajuddin. Namun yang paling ramai dikunjungi ialah Reruai SK Panggas yang membuat persembahan tarian Thai. Pengarah Pendidikan Perlis Naharudin Osman berkata, penganjurannya adalah bertepatan dengan program transformasi sekolah TS25 di mana ia menjadi sebahagian usaha Kementerian Pendidikan KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid. Nampaknya ada gerakanlah terhadap perkara tersebut dan apabila kita beri ruang untuk mereka showcase, bermaksudnya motivasi untuk membuat yang lebih baik itu akan lebih tinggilah dan saya harap sekolah-sekolah ni akan dapat pergi bertanding di peringkat yang lebih tinggi dan akhirnya membawa nama baik negeri Perlis lah. Tetapi yang paling penting sekali, kemahiran kali semasa depan itu akan dikuasai oleh para pelajar. Murid dan guru yang menyertai pameran ini juga saling berkongsi inovasi dan amalan baik sekolah masing-masing. Penganjuran Expo Pendidikan yang julung kali diadakan ini diharap dapat diteruskan pada masa hadapan. Memang inovasi ini memang menarik sebab ada banyak idea dekat sini. Saya tengok ada idea dari segi PDPC, ada juga dari segi agriculture lah. So kita bukan kita ambil, tengok saja idea itu tapi kita boleh apply dalam kehidupan seharian kita. Saya nampak menarik tadi roket, lepas tu tarian yang tadi ni siam tadi tu. Lepas tu banyak sangat ya. Saya boleh tengok ID depa semua. Yang best kat sini banyak pameran yang cantik ah. Dan sekolah adik sendiri tu, adik bagi pameran piala daripada orang yang memenangi. Daripada itu kami menunjukkan hasil-hasil kemenangan. Dan kami menjual teh, belum minta aeroterapi. Expo pendidikan yang bertemakan akar tunjang kemenjadian murid itu akan dirasmikan esok. Penganjurannya terbuka kepada seluruh warga pendidikan, sekolah dan komuniti luar. Di Negeri Sembilan, biarpun julung kali dianjurkan, Karnival Keusahawanan Sekolah Menengah Kebangsaan Pedas di Rembau mendapat sambutan memberangsangkan. Ia bukan sahaja dihadiri pelajar dan ibu bapa tetapi juga komuniti setempat. Pelbagai aktiviti jualan berlangsung sepanjang Karnival yang bermula dari jam 8.30 pagi, antaranya makanan, minuman selain pakaian dan aksesori. Pengetua SMK Pedas, Amir Fuad Muhammad Dom berkata, ia kali pertama sekolah mengadakan karnival seumpamanya selepas 10 tahun beroperasi. Penganjuran turut membabitkan penyertaan beberapa agensi kerajaan dan swasta, termasuklah pasukan beruniform seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Tentera Malaysia yang tidak ketinggalan membuka gerai pameran serta demonstrasi. Katanya, di samping memberi pendedahan mengenai nilai keusahawanan kepada pelajar, karnival ini juga memberi ruang kepada mereka untuk meneroka peluang kerjaya menerusi penyertaan institusi berkaitan. Saya nampak potensi itu ada. Jadi apa kata kita panggil ibu bapa, sama-sama untuk kita berniaga dan sebagainya. Di samping tu pelajar-pelajar lain boleh mengalami pengalaman untuk buat mungkin berniaga. Dan kalau ikutkan berniaga ini bukan berniaga makan saja. Sebenarnya pelajar saya berniaga buat mini wayang. Ada rumah hantu. Ada mini studio pergambaran. Jadi semuanya dia belajar. Dan kebetulan kita kaitkan dengan agensi kerajaan. Di samping itu dia boleh menerangkan tentang kerjaya. Turut diadakan Majlis Apresiasi Pelajar Tingkatan 5 yang dirasmikan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Majlis itu bertujuan memberi penghargaan kepada pelajar yang cemerlang bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga co-curriculum. Itu yang pentingnya ialah kita nak ibu bapa ni faham bahawa sekolah ni konsepnya terbuka.
dan juga dia pun nampak bila kita raikan anak-anak mereka, SPM menampakkan bahawa kita pun minta ibu bapa main peranan dalam pelaksanaan kecemerlangan anak dalam akademik, insyaAllah. Pihak sekolah juga menerima sumbangan RM20,000 bagi tujuan pembangunan infrastruktur, manakala RM10,000 bagi pembelian peralatan kumpulan kesenian. Dalam usaha mendidik orang ramai, khususnya generasi muda tentang isu pemanasan global, Petroscience menyepadukan unsur kemampanan dalam pamerannya. Ia menampilkan kandungan bertemakan usaha ke arah masa depan hijau dengan berlatar belakangkan cerminan realiti iklim. Melalui galeri kemampanan yang dibuka kepada orang ramai sejak 26 Januari lalu, pameran ini menggalakkan masyarakat untuk berfikir semula tentang tabiat dan amalan kelestarian mereka serta impak tindakan yang diambil terhadap kesejahteraan alam sekitar. Usaha ini bertujuan mencetuskan perubahan pemikiran terhadap kesedaran pentingnya penjagaan alam sekitar. Di galeri ini, kita menceritakan tentang pemanasan global yang sedang berlaku. Ini realiti sebenar akibat daripada penggunaan tenaga oleh semua industri dan orang awam untuk barang-barang elektronik dan elektrik. Tetapi kita juga menceritakan bagaimana kita boleh bekerjasama daripada industri dan juga orang awam untuk menghadkan kesan kita kepada planet ni. Teknologi yang boleh kita gunakan atau boleh kita develop, kita boleh majukan dalam jangka masa panjang. Galeri kemampanan ini dibahagi kepada dua seksyen dengan kandungan bersesuaian dengan peringkat umur tertentu. Menariknya, pengunjung berpeluang belajar tentang kepentingan alam sekitar dengan cara pembelajaran berkonsepkan gamifikasi. Sebagai contoh, pameran penangkapan dan penyimpanan karbon dipaparkan sebagai permainan interaktif augmented reality AR. Ia memberi gambaran mudah bagaimana karbon dari atmosfera boleh diserap, seterusnya diubah menjadi pellet kalsium karbonat. Melalui pameran ekonomi kitaran pula, pengunjung dapat mencabar diri dengan menggunakan sensor gerakan swafoto AR untuk menguji pengetahuan mereka tentang sisa kitar semula yang berkesan. Di Petroscience, kita adalah satu pusat sains yang pendidikan informal. Guru-guru di sekolah pun kenal Petroscience more on informal education, tapi kita menyokong syllabus sekolah. So gamifikasi ini adalah satu kaedah pembelajaran yang sebenarnya guru-guru pun suka dan mereka cuba terapkan ke dalam kelas lah. Terdapat juga penjejak pengawalan iklim untuk mendidik pelawat tentang realiti semasa pemanasan global, di mana suhu dijangka meningkat 2.7 darjah Celsius menjelang 2100 jika kita masih meneruskan gaya hidup pengguna semasa dan permintaan tenaga tidak mampan. Antara tarikan utama lain dalam galeri ini ialah tayangan filem animasi pendek 3D yang bertujuan memberi kesedaran tentang impak aktiviti manusia terhadap hidupan laut dari perspektif seekor penyu. Awak kenal kita semula? Pernah. Okey, awak rasa untuk apa kita semula tu? Okey, kita semula tu kalau macam something yang barang yang boleh pakai kita semula dan perbaiki lagi lah. Jadikan benda tu yang boleh kita pakai. Okey, apa barang contoh barang yang boleh kita sini? Kotak, botol, kertas boleh juga. Apa antara usaha yang kau tahu untuk menyelamatkan alam sekitar? Kita recycle, kita kurangkan penggunaan kenderaan, naik kenderaan awam, kurangkan pembakaran terbuka. Macam apa sih biasa kita semula? Saya kalau buang sampah memang saya akan asingkan kotak, botol, memang saya akan asingkan. Pameran ini diharap dapat mengubah tabiat kepenggunaan harian masyarakat dalam mencari jalan penyelesaian yang lebih mampan dan mesra alam. Ini kerana kegagalan melestarikan alam sekitar boleh membawa bencana besar kepada manusia dan alam.
Lebih 15,000 restoran menawarkan menu rahmah berharga RM5 bagi hidangan makan tengah hari atau makan malam untuk golongan B40 bermula hari ini. Ia selaras dengan pelancaran inisiatif menu rahmah oleh kerajaan yang bertujuan memastikan golongan sasar ini khususnya mampu membeli makanan di restoran pada harga berpatutan. Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub menjelaskan, menerusi inisiatif itu, diharap tiada lagi golongan sasar yang tidak mampu membeli makanan di restoran. Saya lihat mereka tidak kompromi tentang portion. Dan mereka pun, apa yang mengembirakan saya adalah bila persatuan ini bersetuju, mereka tidak treat, mereka tidak anggap golongan RM5 ini golongan yang makan simple-simple begitu, tidak. Mereka tak kompromi tentang apa konten menu. Ayam kerak 8 bukan dipotong 16. Masih satu portion yang saya lihat tadi, masya-Allah, begitu mengembirakan pelanggan. Beliau yang ditemui ketika pelancaran menu rahmah di Subang Jaya berkata, pihaknya juga pasti golongan yang berkemampuan tidak akan mengambil kesempatan memilih menu rahmah kerana mampu membeli sajian lain. Terdahulu, Salahuddin membuat tinjauan harga barangan di Pasar Raya Maidin. Beliau turut menyampaikan sijil penyertaan kepada wakil-wakil persatuan restoran, antaranya Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia, PRIMAS dan Pertubuhan Sahabat Tom Yam Prihatin Malaysia. Teruja lah untuk melancarkan menu rahmah. Kosnya kita akan buat berperingkat-peringkat lah. Sebab kita Tom Yam ni telah maklum lah. Kita seluruh Malaysia, kita ada lebih kurang dalam 10,000 kedai lah. Seluruh Malaysia. Tapi kita akan lancar di Lebuh Kelang dulu lah. Kita akan mulakan ini secara peringkat. Saya ingat kita mungkin dari Februari ya. Dari Februari kita akan mulakan ini benda ni dan secara peringkat dalam bulan, saya ingat bulan lebih kurang bulan dalam bulan 3 kita akan seluruh Malaysia yang siapa-siapa yang nak masuk dalam program ini kita akan masuk dalam lah. Sementara itu, Pasar Raya Maidin turut menyumbang 5,000 pek makanan menu rahmah kepada penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM yang terdiri daripada golongan B40. Pengarah urusannya, Datuk Wira Dr. Amir Ali Maidin berkata, pihaknya juga komited untuk memastikan semua pengusaha makanan di pasar rayanya di seluruh negara menyediakan menu rahmah untuk tempoh 3 bulan dan diteruskan jika keadaan mengizinkan. Meskipun ketika ini pelbagai pilihan genre muzik disajikan buat pendengar, muzik keroncong masih mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Ia terbukti dengan kehadiran hampir 1,000 penonton pada konsert Rentak Selangor dan manifestasi keroncong yang berlangsung semalam. Tak kenal maka tak cinta. Seronok dan mengasyikkan, kepuasan jelas terpancar pada wajah penonton yang menghadiri konsert ini. Mana tidaknya, pelbagai persembahan warisan asli ditampilkan selain keroncong seperti seni ukulele, cempuling, tarian merak, tarian singa, tarian bah bola serta gamelan. Rasa banggalah sebab kita banyak culture kan. So dapat dia macam bagus untuk bagi semua orang tahu macam-macam apa tarian, culture orang lain lah. Lebih menarik, pelancong asing turut teruja menonton sendiri keunikan seni warisan negara itu. It's amazing. It's so it has given me a view on multiple cultures here in Malaysia. There is a big diversity here and I loved the dresses, the dances, the music, even the music in between each of the sections. It's amazing. Menurut penganjur, program tahunan ini jurung kalinya menampilkan genre keroncong sekaligus menjadikan tumpuan utama konsert berkenaan. Ia seiring usaha untuk memartabatkan muzik asli agar tidak ditelan zaman. Kali ini kita tampilkan dekat kelainan yang lepas di mana kita rangkumkan budaya semua kaum itu dalam satu persembahan dan juga kita lihat persembahan-persembahan ini banyak disertai oleh generasi muda supaya mereka dapat menjiwai, mencintai. Mengulas lanjut, program ini juga bertindak sebagai platform mencari serta mencungkil bakat terpendam.
ia akan diteruskan pada masa hadapan dengan kelainan yang lebih menarik. Okay, untuk teknik hari ini, kita akan tunjuk teknik menahan bola di bahagian bawah menggunakan kaki di sebelah kanan. Kedudukan bersedia berdiri semasa menghadap bola. Goalkeeper melakukan pergerakan menyelamatkan bola ke sebelah kanan. Goalkeeper perlu menggerakkan kaki kanan dengan menggunakan sedikit kekuatan daripada kaki sebelah kiri. Sementara itu, goalkeeper perlu fokus dan memberi tumpuan kepada pergerakan bola yang datang dan kedudukan kepala di atas bola semasa aksi menahan bola. Kedudukan pinggan dan bahu dihalakan ke arah bola yang disasarkan. Aksi menahan bola bawah menggunakan bahagian medium kickers adalah teknik yang baik. Selepas menahan bola, goalkeeper perlu kembali kepada posisi ready position untuk menerima pukulan second ball ataupun rebound ball. Bersua kembali. Seekor ikan paus jenis humpback mati selepas mendamparkan dirinya di Pantai Lido, Hampstead, New York. Ia juga adalah paus pertama terdampar di Pantai Lido sejak 5 tahun lalu. Saiz ikan paus itu agak besar dengan panjangnya sahaja mencapai 10.66 meter. Ia mula dikesan di pantai tersebut pagi semalam waktu tempatan. Pekerja tempatan dengan kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan bersatu memindahkan bangkai paus itu ke tempat lebih tinggi sebelum kawasan itu kembali dilanda ombak besar. Di pantai-pantai lain di timur Amerika Syarikat, ia adalah kali ke-18 paus terdampar sejak 1 Disember lalu. Studio seni Mawaheb yang bermaksud bakat dalam bahasa Arab dibuka pada 2010. Penubuhannya juga adalah untuk mempromosi penglibatan komuniti Emiriah Arab Bersatu dengan artis melalui ruang bekerja, mesyuarat dan kafe yang disediakan. Di sini, golongan berkeperluan khas boleh bereksperimen dan membina pengalaman unik dan tersendiri. Setiap individu diraikan dan digalakkan untuk meneroka kebolehan masing-masing dengan cara yang tidak terikat dan konvensional. I encourage them to reach a certain point of independency within their abilities. For one student, it can mean, you know, choosing their own colors, getting their own equipment together. For another student, it means, you know, talking with them about their dream in life and, you know, trying and inspire them and encourage them to reach this personal goal, for instance, becoming an artist. Bagi penuntut pula, mereka menghargai kelainan yang dibawakan di Mawaheb. I just want the world to be not be criticized. So despite my how I was hardworking, and the people's determination were half respected. Someone criticized my work too much. I was overdoing a lot with myself, so I had to drop out of college and I came to Mawaheb. You find absolutely everything at Mawaheb. It's the most diverse place I know, and it's an amazing place. And the diversity in this place, nobody is left out. Nobody. Studio ini turut menganjurkan acara-acara sosial dan kolaborasi perniagaan selain menjual hasil seni pelajar untuk menampung kelangsungan beroperasi. Pelakon terkenal Korea Selatan, Song Joong-ki, menamatkan teka-teki mengenai hubungannya dengan seorang aktris Britain. Dalam satu kenyataan rasmi semalam, Joong-ki mengesahkan sudah berkahwin dengan Katie Louise Saunders dan bakal menimang cahaya mata. Pelakon drama bersiri Vincenzo itu menjelaskan mereka telah mendaftarkan perkahwinan semalam namun tidak menyebut apa-apa mengenai majlis resepsi.
Disember lalu, Jengki mengesahkan sedang menjalin hubungan rapat dengan seseorang. Meskipun tidak memberi sebarang nama, banyak gambar tersebar menunjukkan teman wanitanya adalah pelakon bernama Katie Louise Saunders. Ini adalah perkahwinan kali kedua Jengki. Umum mengetahui beliau pernah berkahwin dengan aktris terkenal Song Hye Kyo selepas sama-sama membintangi drama hit 2016 Descendants of the Sun. Perhubungan mereka menarik perhatian peminat di seluruh dunia gara-gara siri tersebut yang begitu popular. Namun perkahwinan itu hanya bertahan selama 2 tahun. Sukan. Jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang mencipta sejarah hari ini apabila dinobatkan Olahragawan Kebangsaan 2021. Ini menjadikan beliau atlet lelaki pertama negara memenangi anugerah itu sebanyak 5 kali dan yang terbanyak setakat ini. Anugerah disampaikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Bangunan Majlis Sukan Negara MSN di Bukit Jalil, Ibu Negara. Dato' Azizul, 35 tahun, dipilih antaranya atas pencapaian beliau meraih pingat perak dalam acara Kirin di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Kali terakhir beliau memenangi anugerah itu ialah pada 2009, 2010, 2017 dan 2020. Bergol lelaki badminton negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik, atlet bina badan Buda Anjah, pemain squash Eng Yan Yao dan penunggang motosikal negara Sharifuddin Azman antara calon yang berjaya memasuki senarai akhir untuk anugerah itu. Bagi anugerah Olahragawati Kebangsaan 2021, Ratu Terjun Negara Datuk Pandey Lila Rinong dipilih sebagai pemenang dan adalah yang keempat buatnya setakat ini. Datuk Pandey Lila, 30 tahun, dipilih berdasarkan beberapa kejayaannya pada 2021, termasuk menjadi penerjun Malaysia pertama merangkul pingat emas pada kejohanan terjun Piala Dunia di Tokyo, Jepun. Kategori olahragawan Paralimpik Kebangsaan Bonnie Bunya Augustin yang meraih emas di Paralimpik Tokyo dalam acara powerlifting dipilih sebagai pemenang. Rakannya Brenda Anilia Larry pula dipilih sebagai olahragawati Paralimpik Kebangsaan selepas mencipta rekod baru Asia bagi acara 50 meter kuat kupu-kupu. Olahragawan dan olahragawati kebangsaan serta olahragawan dan olahragawati Paralimpik Kebangsaan masing-masing menerima sebuah piala, piala iringan, sijil dan wang tunai RM20,000. Piala FA Inggeris, kelab Liga Perdana Inggeris West Ham United mara ke pusingan kelima apabila menundukkan pasukan dari Liga 1 Derby County 2-0. Kegagalan Derby mengawal bola pantas dimanfaatkan West Ham. Mujur percubaan Jared Bowen terus ke dakapan penjaga gol Derby. West Ham enggan berputus asa. Minit ke-10, hasil satu lagi asakan dan penyudah juga daripada Bowen, West Ham mendahului 1-0. Minit ke-50, kelemahan benteng Derby kembali memakan diri. Hasil lorongan daripada Bowen dan tandukan Mikael Antonio, gawang Derby bolos lagi. Menang 2-0, anak buah David Moyes dijadual berdepan Manchester United untuk buruan tempat ke suku akhir. Manchester City dalam satu pengumuman mengejut bersetuju membenarkan pemain pertahanannya Joao Cancelo dipinjamkan ke Bayern Munich selepas mendapati pemain itu sudah tidak seiring lagi dengan bosnya Pep Guardiola. Mengikut perjanjian, pinjaman itu adalah untuk tempoh sehingga akhir musim ini dengan tawaran pilihan kepada Bayern untuk membeli terus Cancelo. Harga ditawarkan ialah £70 juta atau RM367 juta. Malah ketika ini, Cancelo sudah pun berada di Bayern bagi menjalani ujian kesihatan. Cancelo, 28 tahun yang juga pemain kebangsaan Portugal, beraksi dalam 36 perlawanan Liga Perdana Inggeris musim lalu dan membantu City muncul juara Liga. Dalam 3 perlawanan terakhir City musim ini, dia cuma dibenarkan mengisi bangku pemain simpanan.
Paparan fenomena pusaran terbang di Hawaii, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik. Ia dipercayai ada kaitan dengan pelancaran satelit baharu SpaceX pada hari yang sama. Saya Syafri Zonohab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.